Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Saat ini saya ada di ketinggian. Saya ada di Gunung Wangi, yaitu wilayah Piyungan, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, saya buka dulu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, ikuti ya keseruan berikutnya ya. Itu view kota Bantul ya. Bantul bagian timur ada di situ. Dan yang di sana itu pegunungan Gunung Kidul ya. Di sana itu pegunungan Gunung Kidul atau Kabupaten Gunung Kidul. Dan untuk Jogja, kota Jogja ada di daerah sana itu ya. Di lokasi sana itu kota Jogja. Masih bisa terdengar kawan ya? Masih bisa terdengar ya suara saya? Nah, itu kota Bantul. Jogja, daerah sana itu Jogja. Daerah sana Jogja, daerah sana Kabupaten Gunung Kidul. Itu pegunungannya kelihatan tuh. Itu Gunung Kidul ya kawan ya. Oke kawan, kita ikuti keseruan selanjutnya ya. Let's go. Lanjut ya, naik ke atas. Nah, itu view bawah ya. Itu view kota Bantul. Nah, yang di sana itu Gunung Kidul. Dan untuk kota Jogja ada di sebelah sana jauh. Oke kawan, sekarang kita naik sampai ke atas. Mas. Oke, sudah mendekati atas ini ya. Yang namanya naik ke puncak gunung ya tinggi-tinggi sekali. Waduh, view-nya mantap. Kebetulan saya pecinta ketinggian ya. Oke, kita cermati view bawah. Itu view Kabupaten Gunung Kidul ya, pegunungan itu. Dan di sini kota Bantul, kota Jogja ada di sana ya. Oke kawan, kita naik lagi. Ini ada tulisan Gunung Wangi ya. Ini ada tulisan Gunung Wangi. Wah, 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 wah. Wah, ini saya mau masuk ke tempat yang sakral. Saya ada di puncak ketinggian. Inilah kawan view puncak ketinggian ya, puncak tertinggi. Oke, akan saya pantau itu Malioboro kelihatan tuh. Itu kota Jogja Malioboro kelihatan dari Hotel Garuda itu. Oke, saya dekatkan ya. Tapi maaf ini kalau di zoom goyang-goyang, maklum keterbatasan perangkat. HP-nya cuma abal-abal, kaleng-kaleng, maklum pemula. Itu kota Jogja kelihatan ya. Dari sana sampai sana itu kota Jogja. Oke kawan, kita lanjut. Oke kawan, saya sudah ada di ketinggian yang sangat tinggi sekali ya. Ketinggian di titik puncak. Yang dimana di titik puncak itu, di situ ada pemancar ya. Itu ada pemancar stasiun televisi. Bisa kita cermati pemancar stasiun televisi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbah. Dan kebetulan di bawah itu ada pemakaman ya. Assalamualaikum ya Gaib. Pemakaman siapa saya kurang tahu, ada di puncak gunung ya. Itu kelihatan, bisa terpantau. Oke kawan, sambil olahraga, sambil jemur badan, biar sehat, minum air putih yang banyak. Ini air putihnya. Kita lanjut perjalanan turun.
karena saya sudah puas menikmati view yang di sini. Oke, kita lihat-lihat view di sekitarnya dulu ya. Oke, kawan, kita cermati ya. Ini berhubung saya sudah ada di puncak ketinggian tertinggi. Nah, di sini ada menara stasiun TV swasta. Dan di sana itu arah utara ya. Sana itu wilayah Klaten ya. Sana wilayah Klaten. Nun jauh di sana itu wilayah Solo. Dan ini ada tempat untuk nongkrong biar nggak kepanasan. Dan itu view yang tadi yang saya ulang-ulang lagi biar lebih cermat. Dan ini tangga naik ke bawah. Tangga turun ke bawah, maksud saya setelah turun ke bawah masih turun ke sana lagi jalan kaki, masih jauh ke bawah lagi baru ngambil di parkiran motor. Ya lumayan mengkis-mengkis. Oke kawan, yang penting tetap semangat. Oke kawan, saya istirahat dulu ini sambil minum air mineral ya. Berhubung tadi saya udah sarapan kenyang, camilannya kacang ini aja. Nanti kalau kekenyangan tuh nggak enak di perut. Pesan Eyang, kalau makan jangan terlalu kenyang. Nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Nanti kita kumpulkan, kita buang di tempat sampah ya. Oke kawan, cukup sekian review kunjungan dan eksplor saya di Gunung Wangi yang dulu namanya Gunung Bangkel yang ada di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akhiri sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.